10 poin. Karamel lagi tatakin banyak banget, dan kita bakal lihat di sisi lain ada first rider yang bakal mencoba didatangin oleh teman-teman dari Heki Esports. Yes, HQ Esports coba datang dari arah belakang, tapi kalau kita perhatikan posisi dari first rider dan juga HQ udah enggak ditungguin di depan juga dari tim Dea. First rider harus segera menjegal dan juga menghambat pergerakan dari HQ karena mereka harus segera masuk. Di sisi lain ada Jiren yang dijalankan dan diberi pengaruh oleh Omar. Tauzan rata yang wow. Bakalan coba dibantu saat lagi Hildia Indonesia momentumnya akan segera dimaksimalkan oleh teman-teman dari First Rider. Gimana kelihatan harga tontonan Joker dengan Grosanya berbahaya kali. Ombak datang bersiap untuk melakukan upaya ras dari arah sebelah kiri. Wajib ini datang dan kemudian tolong diajar. Ini dia makan ceker minum dan selengkeh. Ini FF bukan kale-kale bakal untuk dibanjir lagi dan wow. Mulai kepala pengirang, Joker terjadang luar. Langsung dijatuhin oleh Ombak, menurut Merona. Dia kalah turun jatuh, pasti jatuh. Itu dia Ombak, langsung nge-end begitu aja. Meta, dibantai lagi Joker dengan tontonnya. Dicari kitanya di mana? Ini dia, bakal menjadi makanan untuk Perserider. Perserider juga sudah kesatu. Dilawan NNK, ini misalnya. Langsung kenang di paling juga. Karena melawan Perserider dari Perserider. Satu, Indonesia kuat
So ini dia, kita akan melihat panggungnya bersama-sama. Dan jika match pertama di Free Fire World Series Singapore 2021, Survivors, are you ready? Pesawat datang dari arah Cape Town menuju ke arah Observatory, di mana Observatory menjadi tempat yang dijadikan Blue Zone. Tapi kita sudah melihat juga ada First Raiders yang turun di map Sentosa, dan juga ada Gas Plant di sana. Yap, ini dia arah pesawat yang lurus dari Cape Town menuju Observatory. Dan benar aja, sudah ada tim yang bakal langsung turun aja. New Gang bakal mencoba untuk meratakan teman-teman dari Cape Town. Bukan teman-teman sih, kayak lootingannya, guys. Iya. Dan ini secara circle dan juga map cukup kebagi rata. Dan yang paling penting itu di tengah map tuh ada teman-teman dari satu tim yang sangat luas pembagiannya gitu ya. Dan yeah, udah terlihat di sini sepertinya God Plan udah bakal saling mantau. Ada yang coba maju. Sang Souza di sini melihat adanya satu orang nggak punya senjata, kelihatan itu cuman megang tangan kosong aja. Tapi Souza sudah menggunakan P90 di sini. Wah, ini kayak perdana banget kalau aku lihat. First Rider turunnya di area Sentosa, dan yeah, sepertinya dari Sentosa sendiri ada dua tim, di mana sepertinya dari teman-teman GDP juga harusnya notice bahwa ada satu tim yang dekat banget sama mereka. Dan gua rasa dari GDP dan juga teman-teman dari First Rider juga bakal sudah saling tahu nih ya, tinggal mereka gimana siap. Karena gua rasa ada satu orang dari First Rider yang mencoba untuk menunggu, dan tiga aja tuh masih mencoba untuk looting dulu banget. Gila, dan bener-bener dilepas, nggak mau ambil resiko. Inilah, ini yang gue bilang, First Rider sendiri secara game plan itu sangat matang dan penuh perhitungan. Mereka nggak mau ambil kerugian sedikit pun hanya karena kill di early game. Dan yeah, perlu kita catat juga, First Rider sendiri adalah tim yang paling konsisten tidak melakukan fight early di early game. Itu dari FR bakal jadi palang pintu untuk teman-teman dari HQ juga sama Singularity gitu kan. Wah, ini yang aku bilang blind spot dari Dark Hole ini loh. Bisa lihat sendiri banget. Ini gitu dia ya, Captain Dark Hole. Dan gue pun sekarang sering nyebut double sniper, double Dark Hole. Double Dark Hole. Double Vector, double Kenzoid. Gue apresiasi ya. Betul, yang dimana mereka berarti sudah ditatakin banyak banget. Dan kita bakal lihat di sisi lain ada First Rider yang bakal mencoba didatangin oleh teman-teman dari Heki Esports. Yes, HQ Esports coba datang dari arah belakang. Tapi kalau kita perhatikan posisi dari First Rider dan juga HQ udah gak diuntungin. Di depan juga ada teman-teman dari tim Dea. First Riders harus segera menjegal dan juga menghambat pergerakan dari HQ karena mereka harus segera masuk. Di sisi lain ada GDP Ninja harus tumbang, Janito juga bakal tumbang oleh Omar. Souza berhasil, wow, Temis bakalan coba dibanjirin saat lagi. Ini dia, Indonesia momentumnya akan segera dimaksimalkan oleh teman-teman dari First Riders. Di mana kelihatan jatuh satu orang Joker dengan Grozanya. Berbahaya sekali, ombak datang bersiap untuk melakukan upaya ras dari arah sebelah kiri. Bajuin! Centerner, coba langsung diajar. Ini dia, makan ceker, minum es klengkeng. Ini FR bukan kaleng-kaleng. Bakal coba dimajuin lagi. Dan wow! HQ Esports, perwakilan dari Vietnam harus tumbang di tangan Indonesia. 4 point kill udah berhasil diamankan. Dan kita akan segera melihat yang sudah menatakin satu orang di atasnya ada Papa XS yang sudah mencoba untuk mencari vision aja, tapi Darko FR udah jadi masuk ke dalam room. Oh my god, bakal kedok tiga orang. Tembak Joker adalah penjelajah dari First Rider. Coba jawab jatuh, gak ada bagi sevennya. Joker mampu gak bisa melawan teman-teman dari Dea, karena datang lagi satu tim juga yang siap melawan. Udah ada Souza juga, tapi posisinya di luar zona. Pada keluar zona, udah setebat ini dia. Bakal coba digocek dulu, keluar udah dibuka juga. Aduh, sedikit misklik, gak apa-apa. Buka keluar pertahanan diri. Joker masih bisa menggulung medical kit. Dan langsung empat juga di balik sana. Nice. VI Lato di balik satu kompon. Dia sadar dari samping kanan ada Lot di sana. Lot juga lagi pecah perang di sini bersama Fakturor. Ini posisi yang sangat mendebarkan, tapi First Rider sudah masuk top 4 dengan perolehan poin kill yang cukup banyak. Joker masih di sana dengan Grozanya. Lot masih tipu melawan Fakturor dari arah high ground. Dan Lot bisa gue bilang juga cukup diuntungkan. Tapi ada Joker yang kakinya, sepatunya kelihatan itu. Ya ampun, awas. Dari Dea sendiri masih lengkap atau ada yang diledakin, tapi sepertinya Dea sendiri malah menunjukkan posisinya. Apakah bakal segera diras? Oke, bakal diras, dikasih Frankline. Awas, itu dia pusing dulu sedikit sejenak, bakal cepat langsung diras saat lagi. Dan ini dia, satu orang, tapi Joker langsung ke arah pesawat berikutnya, ke arah tujuan map berikutnya yaitu Kalahari, dimana ini bakal jadi map yang juga cukup menguntungkan untuk First Rider. So, ini dia map dari arah Continent Hall menuju ke arah Mammoth dan juga The Sub. Gue udah lihat First Rider bergerak ke arah Foundation dan juga ada satu orang ombak yang make sure ke arah Refinery. Wow, pembagiannya cukup berani dari First Rider, dan ini bisa menjadi satu high loot untuk teman-teman dari First Rider. Dan
Kalau kita bisa, iya, karena memang secara vision mereka mendapatkan satu vision yang luas banget dari pengeri, dan itu nggak bisa kita pungkiri juga. Dan enak banget kalau mereka di arah high ground bisa ngelihat satu view ke arah teman-teman Lord yang memang udah ngisi di 4 rumah di dekat Rivenery. Dan kalau kita lihat secara setup, ini benar-benar tim-tim yang ada di sini di play-in, mereka benar-benar memaksimalkan perang di zona ketiga sampai keempat, karena mereka tidak mau secara trading kill ataupun early di waktu di map kedua, mereka tidak mau benar-benar babak belur. Ada yang datang, yaitu GDP atau Godplan. Bersiap-siap teman-teman dari First Riders, mampukah mereka bisa ngehadangnya? Karena mereka udah sadar nih, udah sama-sama notice kalau ada yang datang berempat, langsung coba lemparnya. Frank Green datang lah, udah meledak tapi nggak kena siapa-siapa. Coba di kokang lagi, coba ditungguin dimasak lagi granata, dan udah ada ledakan lagi. Udah sadar teman-teman dari First Riders, coba tatakin aja time, karena udah keluar juga. Udah ada keluar juga, Omar berhasil masuk ke dalam sana. Ah, ada SNG di sana, dua orang terkena danger zone. Ada apa gerangan sih kawan? Ya, ya elah, bakal coba ditahan dulu oleh First Riders. Mengendap-endap berada di balik satu kompon. Tapi ada ombak yang merasakan damage yang datang dari GDP atau Godplan. Darkol juga bersiap untuk langsung melakukan arah rotasi ke arah panggung keramat yang kita maksud tadi, Pak. Betul, ini satu decision making yang sangat bagus. Tapi ombak pun terkena hit lagi dari arah teman-teman HQ yang udah mantau dari panggung sebelah. Dan ini salah satu pengalaman isu yang bagus juga untuk First Rider, karena tadi mereka dengan menggunakan satu launchpad benar-benar dia maksimalkan untuk satu orang melakukan satu diserang karena GDP. Yes, dan Solza nggak dikasih kesempatan untuk naik launchpad. So, GDP juga udah sadar, oke, pada naik launchpad. Kita nggak boleh biarin semuanya naik launchpad gitu. Betul. Makanya Solza sendiri lebih milih untuk dia jalan kaki lebih bijak, karena dia udah percaya teman-temannya bisa nge-cover dia dari jarak situ. Tapi kalau kita ngomongin jarak juga, sebenarnya dari Godplan sekarang udah terpantau sama teman-teman dari Load. Dan juga udah ada tembakan. Tuh, Andres Sensat harus tumbang oleh Solza di sana. Solza harus PM dikit aja, nggak tempat ke-revive. Dan juga Godplan ternyata di sini berhasil memantau pergerakan dari Godplan oleh teman-teman Godplan dari teman-teman Latam sendiri. Dan memang kalau tadi Solza maksain buat menggunakan Latam Longpad-nya, tentu dari GDP udah langsung ngasir bahwa dia tadi kelihatan semua tidur main dari Pasadar udah naikin Longpad-nya ke arah panggung sini. Dan oke, dan dari segi Mata Uzo sendiri memang sangat rehat banget dia selama pergerakan jalan ke arah panggung teman-temannya. Dan pada akhirnya upaya dia masuk atau pasang duo di arah tengah pergerakan dia nggak bisa. Ya fokus, lu bisa tiba-tiba nyerah cepat. Nah, didatangi teman-teman dari SNG. Mulai coba lagi nyerah, Joker, Thunder udah keluar. Langsung dijatuhin oleh Ombak dengan barrelnya. Dia malah turun jatuh, pasti jatuh. Itu dia Ombak, langsung nge-end gitu aja. Meta dibantai lagi, Joker berhasil dengan Thompson-nya. Dicari sisanya di mana? Ini dia, bakal menjadi makanan untuk First Rider. First Rider pun berhasil dapet satu. Dilawan oleh Nezal, ini Nezalnya langsung kena visual issue juga karena melawan keganasan dari First Rider, sang burung elang. Wow, ini waduh, dia First Rider mendapatkan momentum yang benar-benar lagi beruntung banget buat First Rider Bravo bisa ngantongin 3 poin kill. Walaupun tadi sebenarnya satu pemain dari tim lawannya itu sempat jatuh karena bawa panggung. Betul. Tapi harus datang juga pergerakan dari First Rider Bravo masih pantau oleh Godplan. Kalau dia First Rider dia memantau pada good zona, good choice dari teman-teman First Rider bisa mendapatkan satu panggung yang benar-benar masih bisa dapetin zona selanjutnya. Wow, ini akan menjadi satu posisi yang enak banget buat First Rider bisa nyayur kill di arah luar zona selanjutnya. Kalau kita melihat di arah ini map itu udah ada attack around yang udah lagi berjalan masuk ke zona selanjutnya, dan ini benar-benar untuk posisinya sangat terjepit oleh First Rider. Yes, Ombak berhasil dapetin papas C2N di sana dari Vectorar, bakal terpikir yes yang ada. Ombak berhasil dapetin killnya lagi. 4 kill udah diamankan untuk pertandingan perwakilan Indonesia. FF Indo bersatu, gak ada mati ya. Gak ada henti-hentinya kita kumandangkan FF Indo bersatu. Di mana sudah ada juga. Lagi-lagi Ombak bersama Kapten Darkol. Udah berhasil dapetin attack all around. Yang kemarin katanya bisa juara. Bakal dapet dibantai. Nice shot. Lagi copot di tempatnya. Jadi ke 25 oleh Joker. Dengan FPD-nya. Joker sudah dapetin 2 kill. Tapi awas. Bakal dapet dirasa oleh teman-teman dari Lord. Gimana Lord juga. Udah bakal geras. Tapi ada Kapten Darkol dengan double Darkol. Oh, dikasih Frank Greenet juga bakal meledak di sana. Masih bisa selamat, dan Darkol adalah harapan terakhir dari First Rider. Oke, revive dulu. Masih sempat di revive. Masih bisa. Ayo, Indonesia bisa. Gulung dulu medical kitnya, dan Darkol berhasil dapetin 2 player dari teman-teman Load. Oh, dari kejauhan masih ada Dea. Berbahaya banget. 7 tim tersisa masih ada. Dan aduh, ada Jardi. Berhasil dapetin sang Joker.
First Rider 8 poin kill masuk sudah. Yang akan menjadi incaran untuk teman-teman Ombak di sana. Godesnya. Confirm kill. Wow. Masih bisa confirm kill. Ombak sini melihat juga pergerakan dari arah God Plan. Turun dulu ke bawah sang Kapten Darkhold. Juga awas di belakang ada satu lagi player yaitu Will. Mampukah seorang Darkhold berhasil melawan Will. Dimana ada HQ juga bakal melawan seorang ini ya satu player lagi di depan. Ada Joker. Sayang banget. First Rider harus kill satu player tapi load juga bakal tumbang. FR juga respon posisi keempat dengan kantong yang banyak banget. Tapi HQ belum nge-kill sama sekali. Bakal melawan teman-teman dari Dea. Di First Rider menjadi salah satu tim perwakilan Indonesia yang menuju Buya di game ketiga. Jangan lupa lagu dirame tentunya hashtag FF Indo Bersatu. Yap, ini dia dan sepertinya di area atasnya ada tim dari LOT perwakilan dari Brazil yang sudah mendapatkan Buya di match pertamanya. Dan kita bakal lihat di mana First Rider bakal mencoba turun ke area Lumbermill. Kalau gue lihat-lihat dari gerak-gerik dia ya, dan gue rasa di sini 9 tim 30. Tapi predik gue salah yang di mana harusnya yang gue kira untuk Purgatory sendiri itu bakal tidak ada namanya fight early. Ternyata sudah ada satu tim yang harus tereliminasi, ada Good Gang yang akan di posisi ke-9 dan tadi tersisa last man standing juga dari Attack Around. Dan gue rasa ini pasti bakal susah banget untuk Attack Around mencoba untuk shining kembali. Kita mengingat di match pertamanya dia belum perform, di match keduanya juga begitu. Betul. Di match ketiga ini bakal chaos banget. Ya, dan New Gang, perwakilan dari Singapura ternyata ya yang harus dipulangkan. Tapi kalau kita berbicara tentang track record dari Singapura tim, memang mereka masih cukup baru ya untuk di scene Free Fire itu sendiri. Kalau kita bandingkan sama tim-tim lain yang memang sudah dari 2009, dan tapi nggak masalah dari itu. Nah, ini gue sangat dengan nick aja itu bisa didapat oleh Rara. Alhamdulillah. Nah, ini seperti First Rider yang basically ketika dia ngambil drop point yang cukup jauh, dia mengejarnya harus banget menggunakan kaleng. Kenapa kalian harus tahu investasi kaleng? Karena memang bang gak mau mereka harus langsung ngejar posisi yang ketinggalan dari kompon itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi baru gue bahas, gimana First Rider karena pakai kaleng gak langsung ke sigap atau ke smite begitu aja. Tapi ya, ternyata First Rider masih pengen mencoba peruntungan, mereka langsung turun masih dengan Darko. Aim jarak jauhnya Friendship sedikit, tapi di arah depan ternyata masih ada Joker juga yang lumayan berdarah-darah. Ini dia VX 1v1 yang bakal kita lihat. 24-20 damage sudah keluar dan critical. Oh my god, Joker di sini langsung cukup berdarah-darah. Gua harap masih bisa di revive karena Indonesia sudah mulai memanas di perawalan zona pertama tentunya, Bun. Ya, di mana di sini Kapten Darkhold masih mencoba untuk vision ke arah depannya, sedangkan dari masing-masing personal dari First Rider bakal mencoba untuk mundur dulu, mencoba untuk break up dulu, dan gua rasa dari VX bakal mencoba untuk langsung majuin teman-teman dari perwakilan Indonesia. Ini dia Portugal yang akan membutuhkan langsung pergerakan teman-teman kita dari Indonesia. First Rider kali ini langsung dipaksa dipukul mundur begitu saja. Ada suara beberapa grand slam, tapi ternyata Souza lumayan cukup tertinggal. Ada smoke juga dari posisi sebelah kanan dan Souza posisinya sudah tidak enak lagi. Apakah kira-kira Souza kali ini bakal menjadi satu orang yang harus ke pick off di luar? Kita masih lihat tentunya di mana First Rider masih berusaha untuk mengulur waktu sembari mencari posisi lebih enak lagi. And this is really good. Ombak in the right time juga dia langsung menggunakan satu tambahan itu ya. UV light. UAV light. Yes, ini benar banget di mana keputusan yang bijak mengingat masih ada satu tim yang berhadapan dengan dia. Dia mencoba untuk mencari informasi dan gue rasa di sini ada Joker yang mencoba untuk nge-tapping tapi arah depan. Kita lihat dulu, Bun, karena ternyata sudah ada strip yang dibuka oleh seorang Ombak tentunya, tapi masih berusaha untuk berlindung di dalam tenda. Ini dia perwakilan dari Portugal, punya Eropa dari Ombak masih berusaha untuk menabrak Ombak dan ternyata Ombak harus ditumbangkan begitu aja. Darko yang langsung menjadi backup support rushing ke arah depan juga berhasil mendapatkan satu knock and begitu saja. Dan Souza Jensen First Rider langsung meratakan begitu aja. Ini dia bos taringnya Indonesia. Dia tidak lagi-lagi masuk ke posisi top 3, tapi masih ada hashtag Indonesia Bersatu. Ini dia First Rider bersama dengan Ombak juga, walaupun harus kehilangan Darko almost, tapi ternyata masih bisa di revive juga. Jensen First Rider yang defensifnya sangat kuat bos dengan 5 point kill. Dapat satu lagi menjadi third party yang sangat panas.
tapi First Rider langsung ditabrak lagi. Fourth party kah di sini? Ombak lumayan sulit untuk berusaha 1v1, tapi ada Darko in the right time juga. Komunikasi yang sangat bagus, satu shot call yang sangat bulat. Masih ada granat juga di arah dalam, tapi kita lihat juga Ombak masih pakai inhaler ke arah belakang, spam granat sedikit, and First Rider harus mengikhlaskan Joker di arah depan yang memang sudah tidak bisa kecapai ya, Bun. Ya, oh tapi masih bisa di-revive Rara. Oh my God. What? First Rider sudah mengantongi 6 poin kill. Bahkan harus terhilang satu orang dari Angsolsha, tapi nggak apa-apa. Dengan dia mencoba untuk menjadi orang ketiga atau third party, berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill, which is ini fine. Worth it sekali untuk teman-teman dari First Rider. Ya, dengan low kali ini. Darko? Yes, Ombak ternyata yang harus ke penokok juga sendiri, tapi Finer secara posisi. Karena memang mau nggak mau mereka harus ngejar zonanya. Nah, kita lihat dulu betul aja di mana First Rider sudah langsung open fire dan berhasil mendapatkan satu orang lagi. Darko sangat marah. Ini dia, 7 point kill, quadrat kill juga berhasil di-secure. Ya, tersisa 4 tim 13 yang alive, di mana teman-teman dari First Rider sudah mendapatkan zona yang cukup enak. Masih untuk 3 orang dan gue rasa di sini dari Joker sudah melihat satu mangsanya di depan. Darko yang berhasil untuk mendapatkan satu Moskin dan wow, langsung dia begitu saja dari Darko di sana. Yes, itu dia. Rusia harus dipegang oleh tangan teman-teman Indonesia. Karena ternyata sekali lagi First Rider ini adalah permulaannya sangat baik. 9 point kill juga berhasil di-secure. Kurvanya sekali lagi berhasil dibuktikan konsistennya sangat baik. Naik terus, Bu. Naik terus, pokoknya. Jangan lupa hashtag apa? FF Indo Bersatu, dan ini dia kita bakal lihat teman-teman dari First Rider yang masih mencoba untuk masuk ke dalam zonanya. Dan gue rasa di sini masih ada Lot, hati-hati. Lot lumayan untuk memuncak klasemen juga, Rara. Yes, itu dia. Nice! Wow, itu langsung definitif begitu saja, 10 point kill secara bulat. Tapi di sisi lain, di notification kill kita juga lihat ada Lot yang sebenarnya masih berusaha untuk menemerangi God's Plan. Tapi Darko berusaha untuk mencari sisi kosong tersebut, dan yes, masih lumayan di respect untuk langsung turun lagi ke arah belakang objektif. Kalau kita lihat GDP langsung dipulangkan di posisi ketiga, ini udah tinggal 1v1 Los Brazil versus Indonesia. Dan kita lihat Darko masih berusaha untuk memberikan backup support, apakah Indonesia bakal buya? Kita Indonesia lihat dan ini dia Indonesia. Slider, bravo, FF Indo Bersatu, finally buya untuk di match ketiga kita, ini dia. Wow, dengan pencapaian poin kill yang banyak banget, luar biasa Kapten Darko kita dengan snipernya. Wah, gila sih ini, gue standing applause banget, gue hampir nangis. Orang di sekitar yang secara detail itu juara banget, harus gue main. Dan sekarang kita juga akan segera masuk lagi ke ronde berikutnya di Prevent World Series Singapore 2021 Survivor. Jangan lupa dukungan dan respect FF Indo Bersatu. Dan seperti yang kita udah lihat, pesawat-pesawat dari Rim 6 Village menuju ke Riverside Travel deh. Ya sih dia, masih kita pantau juga apakah kira-kira akan ada beberapa tim yang bakal merubah lagi posisi drop point-nya. Terutama dari First Rider yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang Bermuda, biasanya di masa T-track-nya. Terus kemudian tadi dia turun di Sentosa ketemu sama God Plans-nya langsung menuju Observatory. Dan ternyata dia bermainnya dari posisi Factory itu sendiri. Dan di Factory di sini ada Dea ya. Padahal kalau ngomongin tentang Dea, memang dia nggak jauh-jauh dari posisi Mars Electric sama Pochino. Mirror dari game sebelumnya dan juga beberapa match dia ketika di region dia sendiri di MENA. Yes, dan kalau ngomongin First Rider juga sebenarnya even dia mau stay di Factory itu something yang menurutku dan nggak kaget lagi. Karena kalau ngomongin First Rider sendiri dengan Factory itu sangat relevan, mengingat di fase FFML sama FFM-nya dia tuh pernah mencoba akan ada kontes lawan tim Indonesia melawan Thailand. Ini dia siapa yang akan segera memenangkan fight-nya. Dimana kalau perhatiin juga seperti yang mereka ya, itu dia. Dan sebenarnya tadi kita bahas juga posisi riskan yang dibuka sama First Rider. Tapi gue rasa gak bakal terlalu terburu-buru juga ya di all ini sama Attack Our Run. Karena posisinya dia kan dari bawah nih menuju ke atas. Dia masih belum dibaca kira-kira di atas ini selain First Rider itu yang menarik siapa. Tapi ternyata circle-nya udah jadi game on-nya teman-teman First Rider sedikit. Dan juga yang mungkin dia gak ngeh sama sekali karena dia datangnya lumayan jauh. Ini adalah salah satu tim yang muterin dari atas. Dan juga teman-teman dari Rider berhasil mulai menatangi pemain dari Attack on Run. Dua orang udah mulai jatuh. Souza dan juga Darko berhasil dapetin pukulan
banget. Sekarang Karamel kelihatan bakal buka peluang yang banyak banget ke Kiki Sapi, teman-teman dari Attack Run Indonesia di pos. Bukan kaleng-kaleng, dirasa kita aja Karamel punya backup plan. Oke, ada vehicle, ada tenderer, langsung coba dihabisin. Dan dia sure, itu dia, langsung diberedel pakai Mage 7. Gak bisa dikonek, bro. Ini First Rider, perwakilan Indonesia. FF Indo bersatu, datang dengan pelontar. Oh, aduh, berbahaya banget. Sang Ombak juga bersiap. Masih ada teman-teman dari Singularity. Lempar, udah ada tenderer lagi. Lempar ke granat lagi dari teman-teman Singularity. Coba menahan posisi dengan sebaik mungkin dari Rider. Susah banget posisinya, tapi Darko juga kehilangan M-Soldier. Dari arah atas ada yang ngasih hujan granat. Sulit banget, mampukah bisa ditolong Ombak jatuh? Susah, coba di revive dulu, sempat ganti materi Joker dengan double barrel. Jumpa lagi dual untuk tandiri untuk Joker sendiri. Masih tenang, gak keburu-buru. Tapi kalau lu perhatiin, ada DS juga dari kejauhan menataki HQ. Dan juga posisinya sekarang kalau kita perhatikan, ternyata persoalan tereliminasi di posisi ketiga. Kita akan menyaksikan untuk di match kelima kita level. Yes, map kalah hari tentunya, dan kita akan melihat pesawat datang dari arah besar menuju ke arah besar, di mana sudah ada satu drop point yang akan dipilih oleh 9 tim yang bermain di play-in. Di mana kita melihat sini dari AAA sudah mendapatkan satu tempat di standards, dan kita melihat sini First Rider kembali lagi memainkan, memecah satu posisi dari empat pemain First Rider Bravo, nge-split 2-2 dari Foundation ke arah Refinery. Dan ini akan menjadi satu lootingan yang cukup baik untuk didapatkan oleh First Rider Bravo. Dan kalau kita melihat dari segi jarak dari masing-masing tim, tentu mereka nggak ada yang berdekatan dan nggak ada yang langsung perang di awal. Yes, ini pembagian yang cukup oke juga ya dari teman-teman First Rider, juga membagi dua-duanya, di mana Foundation juga cukup lootingan yang cukup kaya dan tidak ada gangguan sama sekali dari tim lainnya. Sedangkan kalau gue rasa ini ada teman-teman dari Heki ya, Heki yang memang dia juga membagi posisi joiningnya, di mana ada Demis juga salah satu, ada satu orang Kongres yang berhasil mengatakan satu squad. Dan kalau cukup enak banget buat mengincar kepala dari seorang Tracer 09. Dan balik lagi, ada satu catat juga di mana di sini Tracer 09 sudah bakal dipantau oleh alam kita. Dan lebih lagi bisa siap, surprise! Oh my god, Ombak dengan satu MAG7-nya berhasil menumbangkan satu orang. Langsung di udah menjadi satu poin kesempatan untuk First Rider Bravo, di mana dari tim FX juga udah gak sadar ternyata terkena surprise attack dari kawan-kawan First Rider. Yes, gimana teman-teman dari First Rider sudah sadar bahwa sudah banyak banget yang dekat mereka, dan ini dia objektif dari seorang First Rider, bakal langsung di spray granat dulu, bakal dilemparkan granat. Ya, tapi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menggunakan satu granat ya Bang Eko. Yes, satu orang VX sendiri sudah langsung terumbangkan, bisa saja dua orang dari VX sudah diamankan, langsung coba di end saja tiga orang, dan ternyata tereliminasi dari Black Sonar di sini. Dan kita lihat juga Pukgan bakal langsung dihadiahi oleh seorang Soja dengan satu masak granat yang udah dipukulkan, dilempar saja dan bener aja. Oh, meledak 150 damage. I'm Soja, ini dia bosku, salah satu pemain dari Indonesia. Langsung coba di spam lagi granat, tapi ternyata masih bisa dihalau oleh Gluon yang dipasang oleh Pukgan. Langsung coba dimaju, tapi langsung berhati-hati juga karena di sini Dea juga yang langsung melakukan satu hit dari arah jauh. Antonia udah terpuruk, sudah terkunci juga. Attack on Run tereliminasi di peringkat ke-6. Tapi banyak lagi masih belum selesai dari DRD yang sudah memantau dengan kebaritannya. Tentara Justice Line masih bisa menyampaikan teman-teman dari Soja sendiri, masih untuk menyebut tapi zona yang sudah berjalan. Gatol! Ini dia kapten kita, Kapten Indonesia dari First Rider, dengan baritannya berhasil memecahkan kepala dari pemain-pemain MENA. Udah terpantau lagi, double barrel, double sniper langsung digunakan di jarak dekat. Tapi ternyata Darko nggak cukup kuat untuk menahan tembakan dari dua orang sekaligus, di mana Ombak yang menjadi last man standing apakah masih bisa untuk save the day dari teman-teman First Rider. Sudah ditepikan juga MAG7-nya, langsung coba diputar lagi ke arah luar, melakukan satu revive. Nice. Satu orang terkena down, satu lagi last man. Oh my god, wow, First Rider Bravo, ini dia Laser dari Ombak, benar-benar bisa diacungi jempol. Ini harus disepet langsung, hashtag FM Indo Bersatu. Tapi di sisi lain pun dari Singularity, CIS yang baru aja buaya langsung pulang ke arah peringkat keempat. Ya, dari sisi tiga tim dan gue rasa di sini ada Darko yang harus terkenot dan oleh sakitnya satu senjata yang dari Hexi. Dan gue rasa di sini dari Ombak bang masih standing, di mana masih ada dua tim, Flood juga masih hidup, ada Hexi juga yang masih hidup, dan ini bakal pusing banget terjadi dari persebaya karena John.
Telinganya udah cukup sakit Bang Emo. Iya, Zoda sudah semakin sakit. First Rider persoalkan memilih untuk transformasi. First-nya dia langsung turun di posisi Kuwari. Dan ini yang bikin gue penasaran nih, kira-kira apakah masih bakal sama lagi? Kita lihat tentunya. Ya, dan kalau kita lihat di sini dari NWG sudah memberikan satu tembakan balasan karena dari teman-teman HQ sudah ada adu jotos yang dimana Neo Now berhasil terkena down. Di sana ada satu kamuflase yang diaktifkan, Meringen langsung tumbang dengan seorang Tyson dimana dengan M60-nya. Tapi di sisi lain juga First Rider sudah bertemu lagi dengan Atakaron. Akan ada satu pertumpahan darah dari tim Thailand dan juga tim Indonesia dimana M Solza berhasil untuk didapatkan. Langsung disentuh, direvive lagi, dan berhasil selamat. Satu point kill dari teman-teman First Rider ke arah tim dari Attack on Roll, dimana Ombak udah coba buat nge-split, tapi harus berhati-hati. Di belakangnya masih ada pemain Attack on Roll yang melakukan satu inisiasi backstep, tapi ternyata justru Karamel terkena down. Iya, tapi gue rasa ini udah menjadi salah satu Sandra ya untuk teman-teman yang dari First Rider yang tidak akan dilepas dan benar aja Ombak di end of story berhasil mendapatkan point kill. Hanya tersisa 2 play yang sabar, tapi pasti bakal digengkang kira-kira. Langsung digas begitu saja oleh teman-teman First Rider, di mana sudah ada satu inisiasi, bukan langsung ditatakin. Tapi ternyata M. Souza, my god, Souza-nya bakal langsung di end. Oh my god, masih bisa diselamatkan, tapi ternyata justru terkonfirm kill oleh teman-teman Attack on Roll. Quadra kill hari ini. Aduh. Lagi kalau lagi bahas Quadra kill, tapi ternyata di sini lagi kabar buruk juga untuk teman-teman First Rider Bravo, karena di sisi lain habis dari Lumber Mill mereka bergerak ke arah Fire Brigade, ketemu sama teman-teman dari Latam, dari Gasland, yang dimana tadi Kapten Darko terpantau pecah juga kepala yang bayangin oleh teman-teman Gasland. Tapi balik lagi, Indonesia harus punya tingkat awareness tertinggi. Yes, cukup clear atau enggak, tapi balik lagi di sini First Rider Bravo sudah merapat, sudah digunakan hand cannon di sana, dilepaskan 2 peluru, ada tentara juga yang diaktifkan. Blue wall masih bisa untuk dipasang oleh seorang Joker, bakal langsung menarik dirinya ke alam pagar, coba dibantok aja, tapi ternyata di sini dari Ombak dengan double vektornya berhasil mengenakan satu orang, dua orang sekaligus. Dua pemain tersisa di mana sudah ada seorang Mas juga yang langsung coba pasang blue wallnya ke depan, dimana coba untuk reset dulu, coba matic dulu, karena di sini udah tersisa 22 half point aja, dan Porter Joker pun juga masih harus benar-benar bisa recovery health point-nya sendiri. Wah, parah sih. Lo bersama First Rider banget. Lo bayangin HP-nya hanya sedikit. Mereka masih bisa clutch di situ posisinya terhadap 3 orang yang langsung ngeras begitu aja. Tapi memang ada beberapa mekanik gak sih yang bukan dari teman-teman Rusia di situ dari posisi masuk. Tapi kita geser dulu karena gue rasa masih ada satu last man standing Rusia. Ya, Indonesia kuat banget, ini dia Ombak bosku. Udah langsung confirm 6 point kill dari kantongi di arah 4 pemain tersisa dengan 8 orang masih hidup. Dimana kita melihat di sini zona selanjutnya udah akan berpihak kalau teman-teman HQ. HQ sudah mengambil atau mengendalikan secara penuh zona selanjutnya. Kita melihat di sini ada backstep, ada upaya dari Pusul Bravo yang akan menunggu momentum untuk bisa melakukan satu steal kill. Tapi ternyata Ombak dari arah kejauhan, GX berhasil mendapatkan match ke-6 standing sebenarnya HQ Headsport mendapatkan 20. Mungkin dia bisa ke grand final. Ini dia sebentar lagi. Di babak grand final menyusul teman-teman EVOS Divine dan tidak tergeser sama sekali. First Rider takes the crown, membuktikan kalau misalnya tiket guru tiket langsung menuju grand final, maka well deserved. Bukan posisi kedua, bukan posisi ketiga, posisi pertama.